Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Adakah anda sekarang dalam sihat dan sejahtera? Cikgu mengharapkan, okey, adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, kita dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Hai dan assalamualaikum cikgu ucapkan. Jauh sikit kan? Okey. Apa khabar semua yang kepada siapa yang menonton? Cikgu harapkan anda dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey. So, kepada siapa adik-adik kita ya yang ada masalah dalam orang kata dalam mata pelajaran ya, apa-apa sahaja mata pelajaran, sini cikgu doakan ya, cikgu kongsikan kepada anda semua. Cikgu akan kongsikan bahawa ada iaitu ada perkara yang kita perlu lakukan terutama kepada pelajar-pelajar yang lemah ataupun rendah markahnya dalam peperiksaan. So bila kita dapat rasa bila kita rasa sedih, kita rasa kecewa apabila kita dapat markah peperiksaan tu, apa yang kita nak lakukan apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Ni terutama bagi pelajar-pelajar yang mengambil mengambil banyak subjek ketika SPM, PT3, STPM pun ada ya. Okey. Hai Danish Johan. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Apa khabar? Kepada anda semua yang berada di rumah, nak tanya apa-apa soalan kepada cikgu? Dipersilakan nak tanya apa sahaja dibenarkan. Tanya sahaja nak tanya tentang bahasa Melayu, nak tanya bahasa Arab boleh. Bahasa Mandarin tak boleh. Belum lagi ya. Okey. So kepada sesiapa yang ada adik, ada abang, ada kakak yang mengambil peperiksaan pada tahun ini. Okey, kepada siapa cikgu betulkan tudung dulu? Ajaklah rakan-rakan lain Biasanya kalau pelajar dia dapat result apa-apa sahaja, result percubaan, result akhir tahun ke, awal tahun ke, bila kita tak dapat apa yang kita nak, kita akan rasa sedih, kecewa. Jadi ada tips cikgu nak kongsikan kepada anda. Okey, yang sedang menonton ni ada tips. Kalaulah benda tu berlaku, apakah yang kita perlu lakukan? Okey, Ain Fatiha Mustafa. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, Atira. Okey, waalaikumsalam juga. Cikgu, saya nak tanya bahasa Arab. Okey, Dennis, dipersilakan apa sahaja ya. Dalam bahasa Arab, kamu akan belajar nahwu, saraf, imla. InsyaAllah cikgu akan balas. Okey. So, balik kepada topik kita hari ini. Okey. Saya tahu ada pelajar antara kita tak semuanya kan? Tak semuanya bernasib baik kan? Tiba-tiba tak baca buku dapat A+. Tak semua. Dan benda tu pun jaranglah berlaku. Bila anda usaha lebih, bila anda ulang kaji dengan betul-betul, anda faham dengan apa yang cikgu ajarkan, insya Allah boleh jawab soalan peperiksaan dengan baik. Itu bagi pelajar yang betul-betul bersedia. Bagaimana pula dengan pelajar yang dah bersedia, dah membaca tapi masih lagi tak dapat A? Okay. So, bila kita dah dapat keputusan yang tidak memberangsangkan, kita rasa sedih, kecewa. Okay, jadi ambil ya tips ya. Okay, apabila result dah keluar, sama ada kamu lulus, cemerlang ataupun gagal, yang pertama perlulah bersyukur bersyukur sebab apa? Sebab kita telah berjaya mengharungi mengharungi orang kata perjalanan hidup. Kita rasa bersyukur walaupun result tu orang kata tidak memberangsangkan, pertama kita kena bersyukur sebab kita dah lalui. Kita dah lalui. Terutama bagi pelajar-pelajar yang dia ada ambil orang kata retake. So kita rasa bersyukur yang itu sebab ada lagi rakan-rakan kita kat luar
yang tidak ada kesempatan nak ambil peperiksaan tersebut. Mungkin dia datang dari keluarga yang susah. Okey, ada benda perkara yang menyebabkan dia tak boleh nak ambil peperiksaan seperti mana kita ambil. Okey, yang kedua, tingkatkan lagi usaha. Okey, contohlah anda dapat B. Tapi kita nak A, betul? Kita nak A. Semua orang nak A. Semua orang nak A+. Okey? Tingkatkan. Okey, lepas ni kita kalaulah itu kalaulah itu kita kata apa? Ukuran ukuran, maka kamu kena lebihkan lagi. Kalau kamu rasa aku nak A, maksudnya aku kena kerja lebih lagi. Kalaulah sekarang dah B, maksudnya tak dapat A, jangan berhenti. Teruskan peningkatan anda. Okey? Ada ya kawan-kawan cikgu waktu dia UPSR. Kawan-kawan cikgu ni cerita sebenar UPSR dia dalam ada C, ada D. Okey? Tapi dia tak putus asa. Dia masuk tingkatan 1. Masuk tingkatan 1 dah nampak dah. D tu dah tak ada, tinggal C. Naik tingkatan 2, tingkatan 3 dia dah start dah. Dah nampak dah A dengan B. Dan apabila tiba di SPM, alhamdulillah 11A. Terus antara kawan saya lah, senior yang saya kagumi Saya kenal dia daripada sekolah rendah. Okey? Sekolah rendah saya kenal dia, dia daripada kelas yang bawah. Okey? Tapi dia tak pernah berhenti. Dia kata satu hari nanti aku akan berjaya. Dia pun pergi lagi. Naik, 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 okey? Makin lama cikgu dah nampak dah. Dah tak ada dah nama fail. Daripada kelas bawah dah masuk kelas sains. Sains tulen. Masuk kelas sains tulen. Lepas tu semua A. Alhamdulillah, itu rezeki dia. Kerana apa? Kerana dia sentiasa meningkatkan diri. Ya, jangan rasa kalaulah aku ni kelas terakhir. Aku kelas terakhir, impossible. Aku boleh dapat straight A. Tidak. Tidak, cikgu katakan. Selagi mana kamu tingkatkan usaha. Tingkatkan usaha dan jangan berhenti. Kamu boleh dapat lebih daripada orang lain dapat. Okey? Ingat tu, yang pertama bersyukur, yang kedua tingkatkan usaha. Hai Farziana, berjumpa lagi kita ya Farziana. Okey, apa khabar Farziana? Bagaimana hari anda? Okey, kalau ada soalan silakan, boleh tanya, insya-Allah cikgu akan membalasnya. Okey? Kalau ada nak tanya apa-apa soalan kan, bahasa Arab, bahasa Melayu, silakan. Danish nak kata apa tadi? Silakan Danish. Okey? Nak tanya tentang nahwu boleh. Tanya karangan. Ni biasanya kita nak motivasi lah. Kita nak tahu tips kan. Mungkin kamu lemah dalam karangan. Cikgu apakah dia? InsyaAllah saya akan menjawabnya. Okey? Farziana nak tanya apa saja, dipersilakan. Jangan risau, jangan takut. InsyaAllah cikgu akan jawab. Okey? Yang seterusnya, tadi kita dah apa orang kata, yang pertama bersyukur. Okey, yang kedua tingkatkan usaha. Okey. Okey, siapa tu? Danish. Cikgu, saya dah lupa bab nahwu. Okey, Danish. Kalau kalaulah anda lihat cikgu ada live kat page PTTI. Ada cikgu sentuh bab nahwu. Semua jenis nahwu cikgu sentuh cikgu ada sentuh bab apa? Mubtada, khabar mubtada mubtada wal khabar. Tersasul. Mubtada wal khabar. Apa lagi? Mabni wa mu'rab. Apa lagi? Af'alu khamsah. Biasanya kalau anda lihat live-live, cikgu-cikgu, PTTI, semua cikgu datangkan tips. Kita datangkan akronim, kita datangkan tip-tip macam mana pelajar nak cepat faham. Jadi, bagi Danish, boleh je tengok kat page PTTI. Nak masuk, jom nak score pun boleh. Ni bagi pelajar-pelajar yang ambil bahasa ni. Okay? Sebab kita tahu kawan kita dia tak baca buku cikgu. Tapi kenapa dia boleh dapat A? Ada tak kawan-kawan macam tu? Danish, Fatihah, ada tak?
kawan-kawan kita yang tak baca buku tapi boleh dapat A. Kadang-kadang kawan kita dia tak tunjuk kat kita. Kan? Kan? Kita tanya, kita WhatsApp dia, kita call dia. Aiman ataupun Danish, you buat apa sekarang? Tengah study ke? Kawan kita tu dia takkan cakap. Ya, saya tengah study. Dia takkan cakap lah. Kan? Jaranglah dia cakap. Okay? Tapi sebenarnya itu merujuk kepada cikgu punya tips yang ketiga, iaitu strategi. Okay? Strategi. Kadang-kadang kita tengok kawan kita tak baca buku tapi dia boleh dapat A. Sebab apa? Sebab dia refer nombor tiga, iaitu strategi. Strategi apa cikgu? Strategi belajar. Contoh ya, waktu periksa tu awak dapat C, dapat D. Cuba lihat strategi belajar anda. Adakah anda belajar mengikut buka buku baca je? Tengok betul-betul strategi anda belajar. Macam mana? Ada kawan kita tu dia belajar berbagai-bagai strategi ya. Dia buat cikgu macam mana nak tengok live sebelum-sebelum ni? Zahid Aziz, boleh je scroll. Scroll kat page PTTI ni. Tengok je kat bahagian video-video live. Banyak ya. Ada kimia, ada math, ada fizik, ada bahasa Melayu. Banyaklah, banyak-banyak. Bahasa Arab pun ada. Jangan risau ya. Kalau nak masuk kelas, kontak saja dengan PTTI. InsyaAllah mereka akan bantu anda. Okay? Okay. Lepas tu, apa lagi? Strategi. Balik pada strategi. Cuba lihat bagaimana rakan awak belajar yang kata tak baca buku tapi boleh dapat A. Cuba lihat. Strategi ni banyak ya. Ada yang menggunakan peta minda, ada yang menggunakan orang kata apa, nota-nota padat. Ada kawan kita dia tak boleh nak baca tapi dia mendengar. Yang ini ada ya dalam kelas saya. Pelajar ni dia tak tengok buku tapi dia boleh tidur sekali dalam kelas. Tapi bila dia jawab je periksa, dia boleh dapat A. Sebab ada pelajar yang mendengar, dia lebih suka mendengar daripada melihat. Ada. Okay? Ada. Okay. So, ada juga pelajar yang dia kena belajar dalam senyap je. Dia tak boleh dengar apa-apa. Lagu ke tak boleh. Baru dia fokus. Itu pun ada. Jadi, kepada anda yang sedang menonton, cari strategi anda sendiri. Belajar apa yang method yang sesuai untuk anda. Adakah anda suka mendengar? Adakah anda suka melihat nota-nota? Adakah anda suka yang nota-nota yang ada gambar yang berwarna-warni? Gunakan metod tu untuk anda kuasai subjek tersebut. Okey? Ni cikgu nak share ni. Kalau siapa nak belajar lebih lanjut, you all boleh je. Tengok-tengok video-video bukannya bayar pun, tengok je video-video cikgu-cikgu PTTI lain. Semua cikgu yang memberikan orang kata ilmu, semuanya akan datangkan manfaat yang baik pada anda. Okey? Okey, kalau ada soalan ya, silakan tulis je kat ruangan komen cikgu baca. Sebelah kanan cikgu ni ada laptop. Okey? Sebelah kanan cikgu ada laptop. Jadi cikgu boleh baca apa sahaja yang anda utarakan. Cikgu, bahagian Sarah tu pening sikit ya, Bapak. Tajuk kedua. Farziana jawab, itu sains ya. Tanya cikgu. Cikgu bahasa sayang. Kalau nak tanya bahasa, insyaAllah cikgu jawab. Kalau sains, kita boleh refer pada cikgu-cikgu macam cikgu Hanani, cikgu Bayo, cikgu Atia, teacher Atia, cikgu Nadia. Yang tu awak boleh rujuk. Okey, insyaAllah diorang akan bagi tips. Ajar macam mana awak nak faham. Sebab apa? Bila kita belajar ni, yang pertama mesti faham. Okey, yang pertama mesti faham. Itu yang paling penting.
Okey, ha, yang terakhir. Ha, ni cikgu nak share yang terakhir. Tadi yang pertama kita bersyukur, betul? Sebenarnya banyak lagi tips ya. Ha, tapi kalau cikgu bagi tahu semua tips, kan? Nanti awak dah tak nak tengok cikgu dah. Okey. So, hari ni cikgu datangkan beberapa tips dulu, okey. Yang pertama tadi bersyukur. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua apa? Tingkatkan usaha. Okey, yang ketiga. Strategi belajar. Okey, yang keempat, yang keempat ni adalah role model. ROLE, role model. Okey, iaitu kita kena ambil ambil beberapa contoh. Beberapa contoh orang lain ataupun apa-apa saja, siapa-siapa saja yang asalnya adalah datang daripada orang yang tidak berjaya tetapi dengan usaha yang dilakukan dia berjaya. Ambil saja apa-apa role model yang anda suka. Mungkin anda boleh ambil Perdana Menteri kita, kan? Ataupun mak ayah kita, kita nak jadi berjaya seperti mereka. So, ambil role model untuk diri kita, kita nak jadi seperti dia. Yang terbaik adalah role model kita adalah Nabi Muhammad lah, itu yang terbaik. Tapi kalau dalam akademik ni, carilah kawan sebelah rumah pun boleh. Kawan sebelah rumah. Kalaulah kawan kita tu dia berjaya, asalnya dia asyik dapat fail aja, tapi dia berjaya. Dia dapat fail je mula-mula, lama-lama dia asyik straight A, straight A. Jadikan dia sebagai role model untuk menaikkan semangat kita dalam belajar. Okey? Itu penting, sangat-sangat penting. Sebab apa? Bila kita rasa kecewa dengan result kita, kita akan lebih usaha nak jadi macam role model kita. Okey, itu yang paling penting. Okey. Faham ya? So, cikgu haraplah anda-anda yang sedang menonton ambil pengajaran ambil pengajaran. Sebab ini semua orang kata semua orang akan lalui. Yang mana kalau anda nak berjaya, anda akan lalui fasa-fasa mungkin apa orang kata fasa-fasa yang tak berapa nak berjaya untuk kita menuju ke kejayaan yang sebenar. Cikgu yakin anda semua nak masuk universiti, betul? Anda semua nak yang nak dapat pekerjaan yang baik-baik. Nak jadi cita-cita kan, nak capai cita-cita kita semua. Dan di sinilah bermulanya perjalanan awak. Walaupun anda gagal, walaupun anda tidak berjaya lagi sekarang, dengan usaha, dengan doa, dengan ambil pengajaran, insya-Allah satu hari nanti anda akan berjaya. Okey, berjaya lebih daripada orang lain Jangan risau, kita hari ni tengok, tengok anak Pak Lang, tengok anak Mok Su, semuanya straight A. Betul? Tapi kita belum lagi. Kenapa? Macam cikgu cakap tadi, ambil tips tu, kita lihat strategi, kita tingkatkan usaha dan jangan sesekali anda berhenti di tengah jalan. Okey? Okay, so kepada anda semua, terima kasih kerana menonton cikgu hari ini. Cikgu harap semua memberi manfaatlah kepada anda dan juga orang lain. Okay, kepada Danish, kepada Farziana, jikalau anda ada sebarang persoalan, boleh hubungi saja PTTI. Dan kalau nak tambah ilmu, boleh saja scroll. Scroll live-live cikgu-cikgu yang ada di dalam page PTTI Boleh je tengok kan. Contoh ada kimia, ada admat, ada sains. Dipersilakan tonton untuk dapatkan ilmu dan kefahaman anda dalam subjek tersebut. Okay? So, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu akan datang. Okay? So, cikgu ucapkan selamat berpuasa kepada anda semua. Dan jangan sesekali berhenti dan jangan sedih lagi. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.